Pemirsa, dalam rangka menuju Indonesia bebas COVID-19 serta mendukung program vaksinasi nasional, salah satu sekolah di Jakarta Selatan menggelar vaksinasi bagi pelajar, guru, dan para ulama. Menjelang peringatan HUT ke-76 RI, Sekolah Bakti Mulia 400 Jakarta Selatan menggelar vaksinasi massal sebanyak 2.500 lebih peserta yang terdiri atas para pelajar, guru, dan ulama. Kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Bakti Mulia 400 Jakarta Selatan merupakan dukungan untuk menuju Indonesia bebas COVID-19 serta membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi nasional. Selain itu, untuk mencegah dan menghentikan penyebaran COVID-19 demi membentuk sivitas akademika yang sehat dan terbebas dari COVID-19. Vaksinasi ini bekerja sama dengan Kodam Jaya, Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Selama proses vaksinasi, semua peserta sudah diperiksa kesehatannya terlebih dahulu, serta menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah, kontribusi dari Sekolah Bakti Mulia ini menjadi tanda bahwa sekolah harus peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat, persoalan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megan, upaya yang dilaksanakan di sini, ini bagi kami ada luar biasa. Kenapa? Karena makin banyak yang bisa diambil, makin banyak orang di sini, Jakarta Selatan yang bisa divaksin, akan mempercepat DKI Jakarta ini untuk keluar dan mencapai herd immunity yang segera kita bisa kerja seperti biasa apabila seluruhnya bisa tervaksin dengan baik. Dengan vaksinasi ini diharapkan akan segera terwujud herd immunity atau kekebalan komunal agar pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dapat terlaksana. Tetap jaga jarak.